السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana pada waktu ini dapat saya bertemu dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita membaca ayat Allah SWT dan belajar daripadanya. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan beri kepada kami kesempatan untuk memahami ayat-ayat ini agar subur hati kami dengan membaca ayat-ayat indah ini dan dapat kami mengamalkannya dalam kehidupan. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilman yuqaribuna ilaika ya Rahman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan ajarlah kami satu yang bermanfaat kepada kami, dunia kami dan akhirat kami, dan dekatkan kami denganmu, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam ni tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan untuk meroka ayat ke-116 dari surah An-Nisa, iaitu peringatan daripada Allah supaya tidak melakukan syirik kepadanya. Dalam kuliah kali ini saya akan terang kepada tuan-tuan bagaimanakah maksud agama itu satu benda yang fitrah, tuan-tuan. Dan saya akan bawakan kisah seorang Yahudi yang masuk Islam, tak pernah sujud kepada Allah walaupun sekali, tak pernah sembahyang walaupun satu rakaat, tapi dia menjadi seorang ahli syurga. Terkorban dia dalam perang Uhud. Siapakah nama insan yang bertuah ni, tuan-tuan? Jadi saya nak mengajak tuan-tuan untuk menghayati kisah sahabat yang mulia ini walaupun kehidupannya penuh dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam pada peringkat awal sehingga Allah beri hidayah kepadanya, lalu beliau mati syahid dalam perang Uhud. Siapakah beliau itu? Kisah-kisah seperti ini kita bawa kepada umat Islam untuk jadi motivasi kepada mereka, tuan-tuan, ya. Baik, bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat ke-555. Jadi kita sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir pada hari ini. Mereka yang memiliki tafsir Quran dalam kempen yang kami adakan akan memiliki sebuah kitab yang istimewa, namanya Nama-nama Anak, ensiklopedia Nama-nama Anak. Ia bukan saja berguna untuk jadi panduan untuk menamakan anak-anak kita dengan nama yang terbaik. Bak kata Nabi, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa hasinu asma'akum. Akhirat nanti kamu akan dipanggil dengan nama kamu, nama ibu ayah kamu, nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama kamu di dunia ni. Ia bukan saja setakat untuk bagi nama yang terbaik kepada anak-anak kita, bahkan dalam buku ni juga mengupas sejarah para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan Islam dengan nama-nama mereka, dengan informasi tentang mereka, bergambar lagi, tuan-tuan. Milikilah kitab ini, ya. Ensiklopedia Nama-nama Anak, yang akan kami bagi hadiah kepada tuan-tuan dan tuan-tuan terlibat dalam kempen satu rumah satu tafsir ini. Satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, ya. Baik, mari kita lihat ayat 116 daripada surah An-Nisa pada muka surat 555, tafsir Ibn Kathir pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang lain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Baik, tuan-tuan, saya bacakan apa yang terdapat dalam tafsir Ibn Kathir, ya. Perbincangan tentang ayat ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Ini telah kita bincangkan pada awal-awal surah An-Nisa yang lalu, ayat ke-48, eh. Al-Imam Tirmizi rahmatullah alaihi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Suhair bin Abi Fakhita Sa'id bin Alaqari, bapanya daripada Ali radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, tidak ada satu pun ayat dalam Quran yang lebih aku cintai daripada ayat ini, iaitulah Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, Allah mengampuni selain daripada dosa syirik. Di sini berlaku seolah-olah macam percanggahan, tuan-tuan. Datang para orientalis. Orientalis ni merupakan mereka yang mengkaji Al-Quran.
Lalu mereka mencari poin-poin untuk membuktikan kelemahan Quran dan mengisbatkan bahawa Quran itu datang daripada Nabi yang salam, bukan kiriman, bukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat golongan orientalis yang sebahagiannya mengkaji bahasa Arab, mengkaji Al-Quran, mengkaji sirah Nabi, mengkaji hadis-hadis Nabi. Kajian mereka, sebahagian mereka merupakan orang yang munsif, iaitu orang yang jujur, dan sebahagian daripada mereka merupakan orang yang khianah kepada ilmu untuk mencari kelemahan, membuktikan kelemahan. Jadi mereka berkata dalam ayat ini, engkau lihat ada percanggahan dengan ayat yang daripada surah Az-Zumar bila Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat ini telah kita bincangkan dulu tuan-tuan ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini mempunyai percanggahan dengan ayat ke-53 surah Az-Zumar yang telah kita bincangkan dahulu. Kata puak orientalis yang dipanggil dalam masyarakat sebagai mustasyriqun, lihat ayat ini menceritakan Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi dalam ayat ke-53 surah Az-Zumar menggambarkan Allah mengampunkan semua dosa manusia lakukan. Jadi ada percanggahan kat sini, kata para orientalis ini tuan-tuan, seperti dinyatakan oleh banyak ramai para ulama tafsir, antaranya Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti dalam Adwa'ul Bayan, begitu juga Imam Muhammad Tawri Syahrawi dalam tafsirnya Tafsir Syahrawi. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, ia menunjukkan kepada kedangkalan ilmu puak mustasyriqun. Mereka cuba untuk memahami bahasa Arab melalui konteks bahasa mereka. Sedangkan Quran ni kalau kita belajar, ada balaghahnya, ada aspek-aspek fiqhul dilalahnya, fiqhul lughahnya. Jadi ada macam-macam perkara yang perlu kita saring, yang perlu kita faham, perlu kita kaitkan sebelum kita membuat satu justifikasi bahawa ayat ini mempunyai percanggahan, mempunyai tadarub. Tadarub makna pertindihan, dan apa kita nak sebut dia sebagai pertindanan, satu yang tidak serasi dengan ayat daripada surah Az-Zumar yang pernah kita bincangkan. Kata Al-Imam Muhammad Tariq Syarawi menjelaskan perkara ini, wa naqulu raddan alaihim innal wahid minkum ummiyun wa yajhal malakata lugha. Sebenarnya kamu ini wahai mustasyrikun, kamu mengkaji Quran, mengkaji bahasa Arab, niat kamu itu memang tidak betul, dan kamu pun sebenarnya ada satu kelemahan, kamu tidak faham bahasa Arab. Rezut salikah, salikah ni tuan-tuan adalah satu keupayaan untuk memahami bahasa kerana kita duduk dalam komuniti itu sendiri. Umpamanya kalau kita nak memahami bahasa Inggeris, kita belajar kat Malaysia ni mungkin dapat fahaman, tapi mungkin 80% saja. Macam mana fluent pun seorang kita speaking, tapi kita masih lagi gagal memahami dalam konteks budaya orang-orang putih itu sebenarnya. Kita kena duduk kat sana tahun-tahun baru kita dapat faham apa yang dimaksudkan. Gitu juga kalau belajar bahasa Arab, kalau kita belajar kat universiti, macam mana mahir sekalipun kita tak dapat salika, kita tak dapat faham khalfiyah, saqafiyah yang terdapat dalam bahasa Arab itu, maka akan mengakibatkan berlakunya kegagalan untuk memahami ayat-ayat Allah SWT. Demikian kata Syekh Muhammad Tariq Syarawi. Sebenarnya kalau kamu faham ayat yang ke-53 surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, itu membentuk israf fi dzunub wal ma'asi wal fusuq, itu merujuk kepada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hamba. Sedangkan dalam bentuk syirik ini, dia satu benda yang lain tuan-tuan. Syirik ni dia merupakan satu maksiat yang paling besar yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pernah belajar dahulu, bererti ayat ini merujuk kepada perbuatan syirik, dan syirik ni adalah seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Jadi ayat ini tak ada percanggahan dengan ayat ke-53 surah Az-Zumar, kerana ayat surah Az-Zumar itu menceritakan dosa-dosa besar secara umumnya yang memerlukan seorang untuk bertaubat. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam tafsir Ibn Kasir, dibawakan kisah seorang yang membunuh seorang perempuan dan juga tunangnya, kerana lelaki ini dia meminang perempuan tersebut, perempuan itu tolak. Tiba-tiba dia dengar seorang lelaki lain meminang perempuan itu dan perempuan itu terima. Oleh kerana kemarahan, kehampaan, dia bunuhnya perempuan tersebut dengan tunangnya sekali, dengan orang lelaki yang minangnya itu. Akhirnya dia merasa bersalah dan datang bertemu dengan Ibn Abbas untuk mencari peluang jalan untuk bertaubat baginya. Dan Ibn Abbas telah menjelaskan dalam tafsiran ayat ke-15 surah Al-Ahqaf yang menceritakan tentang wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Lalu dikupas dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
malam yugharghir, seseorang itu sentiasa diterima taubatnya selagi tidak nyawa itu tak sampai kat kerongkong. Yang kedua, selagi matahari tidak terbit di arah barat, maka taubat masih lagi terima. Ini dalam konteks dosa-dosa besar, tuan-tuan. Tapi dalam perbuatan syirik kepada Allah SWT memang tiada keampunan untuknya, melainkan dengan bersungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah SWT. Orang yang murtad ini dalam mazhab Syafi'i, kalau dia pernah buat haji, maka hajinya itu terbatal. Dia kena buat haji lagi sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi haji yang telah dilakukan sebelum dia murtad dahulu, masa Islamnya, kemudian dia murtad, itu haji itu ditolak kalau ikut pandangan yang utama dalam mazhab Syafi'i. Itu juga dalam banyak ibadah yang lain, hendaklah dilakukan balik semula, diulang balik semula. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kembali kepada ayat ini, kata Imam Tawli Syarawi, itu juga Muhammadul Amin Asyantiti, sebenarnya tiada percanggahan di antara dua ayat tersebut. Bagaimana kita nak faham ya maksud syirik kepada Allah SWT ni? Ada bagai-bagai contoh yang menarik dikemukakan oleh para ulama untuk memudahkan kita faham. Yang pertama, seseorang itu tamsilannya, perumpamaan untuk mudah fahamnya, seorang itu buat banyak kebaikan kepada negaranya. Dia adalah pelajar terbaik universiti, dia sukan pun nombor satu, macam-macam anugerah telah pun dicapai olehnya ni, fulan ni contoh, sebagai contohnya. Tiba-tiba dia membuat satu gagasan untuk menggulingkan kerajaan. Dia buat satu gagasan untuk merubah rukun negara yang ada. Dia buat satu gagasan untuk menghapuskan sistem beraja yang ada. Contoh, tuan-tuan, contoh untuk bagi mudah faham kan. Maka segala kebaikan yang dia buat itu tidak lagi diterima oleh negara sebenarnya. Nampak tak, tuan-tuan? Maka walaupun kebaikan-kebaikan yang dibuat itu banyak, tapi oleh kerana satu kesilapan besar yang dia buat itu, sukar baginya untuk dimaafkan, diberi keampunan kepada kesalahan yang dilakukan itu. Jadi beginilah orang yang melakukan buatan syirik kepada Allah SWT sebenarnya. Walaupun dia buat banyak kebaikan, banyak kelebihan, tapi kelebihan itu semua tak bermakna bila dia melakukan buatan yang paling ditolak dalam Islam, iaitu melakukan buatan syirik kepada Allah SWT. Gitu juga tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita faham sebenarnya, kata Dr. Atik Nabulisi, untuk memudahkan kita faham lebih lanjut tentang isu syirik kepada Allah ni, iaitulah seperti seorang yang menaiki kereta api. Kita naik dari Kuala Lumpur ni patut pergi ke utara, patut pergi ke Kota Baru, tapi dia beli tiket pergi ke Johor Bahru pula. Beza tak? Bezalah. Orang naik kereta api patut pergi ke Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru. Walaupun dalam perjalanan mungkin dia berkeadaan kemas, dia menghormati orang, dia belanja orang dalam kereta api, dia berkelakuan baik, berakhlak mulia, tapi destinasi ini salah. Sampai ke Johor Bahru, orang suruh pergi ke Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru. Maka dia tersilap kereta api dan mengakibatkan kepadanya susahlah. Kalau ada satu perkara, contohnya dia nak masuk ke universiti, universiti berada di Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru, macam mana nak masuk universiti? Contoh. Sedangkan seorang lagi, dia nak pergi ke Kota Baru, memang betul dia pergi ke Kota Baru, tapi dalam perjalanan itu dia buat kesilapan. Kesilapannya contoh dia bergaduh dengan orang, contohnya dia minum kemudian tumpah atas bajunya, contohnya dia buat kacau kepada orang, dia ambil tempat duduk orang, dia tak ada tempat tidur, dia pergi tidur tempat orang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia masih lagi sampai ke Kota Baru walaupun dia melakukan kesilapan dalam perjalanan itu. Nah, faham tak tuan-tuan? Seorang yang patut pergi ke Kota Baru tapi dia pergi Johor Bahru, walaupun keadaannya itu kemas, pakaiannya, perangainya, tapi ditolak dia keadaannya, kerana sepatutnya dia pergi ke Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru buat apa? Maka demikian juga tuan-tuan, seorang yang sepatutnya pergi ke Kota Baru, dia pergi ke Kota Baru, tapi dalam perjalanan itu dia buat kesilapan-kesilapan. Inilah yang berlaku kepada orang kafir dengan orang Muslim. Si kafir ini walaupun hidupnya baik, memberi bantuan kepada orang, kalau buat sedekah ni memanglah lebih daripada kita orang Islam, tuan-tuan. Buat sekolah ni, kita nak buat sekolah tak cukup dana, minta pinjaman itu, minta tolong ini, minta derma dan sebagainya. Tapi orang kafir, dia nak buat sekolah terus buat besar, pedapnya pun sampai 150 juta kadang-kadang, tuan-tuan, satu sekolah swasta yang ada di Kuala Lumpur. Saya terbaca dan satu kenyataan akhbar. Tapi orang kita Islam nak buat sekolah pun lambat. Ya, mungkin ada banyak kekangan keuangan dan sebagainya. Tuan-tuan lihat, tapi semua itu tak bernilai di sisi Allah, tuan-tuan. Mungkin kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh mereka itu diberi oleh Allah mata, pahala, ganjaran di dunia sahaja. Itu sebab orang-orang kafir ni menjaga ayah ibu mereka, maka Allah beri sihat kepada mereka.
Mereka memberi derma kepada orang, Allah beri kepada mereka sihat, Allah beri kepada mereka anak-anak yang mentaati mereka sebagai contohnya. Tapi itu habuan dunia bersifat sementara. Tapi bagi orang Islam, kita yakin bahawa walaupun kita buat kesilapan kat dunia, kita kekurangan dana, kita tak maju macam mereka, kita, tapi itu semua tuan-tuan akan digalas balik di akhirat. Keyakinan kita kepada akidah yang benar. Walaupun orang Islam ni dalam perjalanan ke akhiratnya itu dia buat banyak silap, dia mungkin terambil hak orang, dia mungkin tuan-tuan, mungkin dia sembahyang lambat, mungkin dia ada terlibat dalam perkara-perkara haram sikit sebanyak, tapi destinasi itu jelas, dia menuju ke kota baru. Sedangkan orang kafir, walaupun kehidupannya nampak hebat, tapi tak diterima amalannya kerana direksinya salah, tuan-tuan. Itu tamsilan yang mudah untuk kita faham. Berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan, bila kita lihat peringatan, amaran daripada Allah Taala terhadap kesilapan melakukan perbuatan syirik ini, Allah tidak mengampun dosa mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Imam Mutawalli Syarawi membawakan satu gambaran kehidupan Nabi dan para sahabat. Iaitulah ketika Nabi nak pergi ke Perang Uhud, kita tahu 1/3 daripada tentera telah pun pulang ke Madinah. Iaitulah di bawah pimpinan seorang ketua munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba di kalangan yang menyertai Nabi ni ada seorang bernama Mukhairiq. Kalau kita baca dalam kitab Isabah ni, saya tunjuk kepada tuan-tuan, ni kitab menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Buku ni dah lebih 20 tahun saya beli, tuan-tuan. Namanya Al-Isabah fi Tabyiz As-Sahabah, karangan Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dari Palestin. Lanjut cerita Palestin ni sebelum lanjutkan lebih jauh, tuan-tuan jangan lupa kami sedang mengadakan kempen makan korma Palestin Majol. Tengok ni, masya-Allah, besar, super jumbo, tuan-tuan. Nampak? Besar, menyelerakan. Kita kalau buka ni, masya-Allah, tengok bunyi lagi buka. Masya-Allah. Ini korma Majol. Mari tuan-tuan gunakan sama. Kita dah mendekati bulan Rajab, Syaban, Ramadan, berapa bulan saja lagi masuk Ramadan, tak sampai 100 hari, tak sampai 120 hari. Jadi bagi tuan-tuan yang belum merasai nikmat makan korma Majol ni, boleh tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel. Terima kasih kepada penaja sekali lagi. Dan kami juga mempromosikan korma Ajwa yang datang dari Madinah. Dan bagi tuan-tuan juga, tak lupa untuk produk yang berasaskan Habatus Sauda, namanya Birkah, Birkah Habatus Sauda, yang disebut Nabi SAW padanya rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Sahabat yang cerita parah digalakkan untuk makan Habatus Sauda, mereka sembuh seperti disebut dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Bagi tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mendapatkan korma ni akan dapat hadiah kitab satu-satu amalan pengubatan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, yang ditulis oleh seorang penulis bestseller, Ustaz Ahmad Anan Fadil. Tuan-tuan, jadi jangan lupa dapatkan korma Majol dan juga korma Ajwa daripada Zazan Travel. Baik, menceritakan tentang kitab karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya bertajuk Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ini, beliau bercerita tentang seorang Yahudi yang masuk Islam, namanya Mukhairiq An-Nadhari Al-Israili min Bani An-Nadhir. Zakar Al-Waqidi anahu aslam wastushida bi Uhud. Ini menceritakan tentang Al-Waqidi berkata dia masuk Islam, kemudian dia mati dalam perang Uhud. Dia ni asalnya kafir, tuan-tuan. Dia walaupun dia seorang yang kafir, tapi dia seorang yang alim, yang bijak, yang terpelajar di kalangan orang-orang Yahudi. Dulu kita belajar tentang Husain bin Salam yang Nabi tukar namanya menjadi Abdullah bin Salam, yang telah bermimpi memasuki syurga tu, kan tuan-tuan, yang kita pernah ceritakan. Ingat tak? Allahu Akbar, mesti ingat, insyaAllah. Jadi si Mukhairiq An-Nadhari Al-Israili ni, beliau sebaik saja mendengar pengumuman Nabi untuk pergi ke Medan Uhud, maka dia berkata kepada orang-orang Yahudi kelilingnya. Apa dia kata pada orang Yahudi kelilingnya, tuan-tuan? Dia berkata kepada orang Yahudi, wallahi innakum la ta'lamuna anna nusratahu haqqun 'alaikum. Kamu tahu kan, dalam kitab kita menceritakan tentang kewajipan menyokong Nabi akhir zaman ini. Tapi apa nak buat, orang Yahudi itu buta mata hatinya, banyak kepentingan peribadinya, maka dia tidak mahu menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan alasan, wahai Mukhairiq, kami tak boleh pergi perang dengan Muhammad itu kerana hari ini hari Sabtu.
Maka Mukhair berkata dalam kitab Taurat mengatakan kalau kewajipan mempertahankan agama tak kira hari Sabtu ke hari apa. Kerana orang Yahudi hari Sabtu adalah ibadah, tuan-tuan. Mereka tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Mereka tak boleh berperang pada hari Sabtu. Kalau tuan-tuan ikut kami Zazan Travel pergi ke Baitul Maqdis, insyaAllah ada peluang nanti kalau keadaan dah pulih, COVID dah tak ada, tuan-tuan marilah pergi travel bersama kami di ke Baitul Maqdis di bawah Zazan Travel. Maka kita akan lihat pada Sabtu sunyi sepi. Kalaulah orang-orang Yahudi ini terlupa nak tutup lampu malam tadi dan masuk hari Sabtu, dia tak akan tutup lampu. Dia akan suruh pekerja dia, sama ada di kalangan orang India ke, orang Pakistan ke, orang Bangladesh yang bekerja kat negara mereka ke, ataupun orang Arab ke, yang bekerja jadi servant mereka ni untuk padamkan lampu. Hari itu juga mereka tak menaiki kereta. Kerana nanti kita akan bincangkan perkara ini dalam berkaitan dengan hari Sabtu larang untuk mereka bekerja. InsyaAllah biar tiba waktunya nanti ya. Jadi balik pada konteks ini, mereka telah menafikan bantuan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan berkata ini hari Sabtu. Mukhairib berkata, pembohong kamu. Kamu tahu kalau tiba buat peperangan sebenarnya tak kira hari apa sekalipun, bila negara kamu diserang, sekarang kamu berada kat Madinah, kamu menumpang di sini daripada orang Arab, maka kamu tidak mahu pergi perang. Kamu berdusta, kamu memainkan syariat Nabi kamu Musa, Nabi-Nabi kamu yang pernah diutuskan kepada Bani Israel, kata Mukhairib. Maka Mukhairib ni tuan-tuan pergi perang bersama dengan Nabi SAW. Dalam kata-kata yang paling muktamad, Mukhairib ini tidak pernah sembahyang lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak pernah rukuk walaupun satu rakaah, tak pernah sujud walaupun sekali. Tapi bersama dengan Nabi SAW, tak pernah sembahyang. Tapi oleh kerana seruan keislaman itu, hidayah Allah sampai kepadanya meluap-luap di masuk Islam, dan dia pesan kepada Nabi, wahai Rasulullah, hari ini saya masuk Islam, kalau saya mati syahid bagaimana Rasulullah? Saya kata bagimu syurga. Maka si Mukhairib ini orang kaya rupanya. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini wasi aku, saya mewasiatkan untuk Rasulullah semua harta saya. Harta dia terdapat di 7 kawasan, tuan-tuan. Kata Ibn Hajar Asqalani, hartanya terdapat di 7 tempat. Macam kita ni tanah-tanah yang strategik lah, tuan-tuan. Apa namanya? Ya, Al-Maithab, As-Saifa, Dalal, Husna, Burqa, Al-Aghwaf, Mashraba Ummu Ibrahim. Semuanya 7-7. Dia pesan kepada Nabi wa Rasulullah, andai saya gugur syahid, maka semua harta saya milik Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Mulianya hajat si Mukhairib ni, niat dia dan keazaman dia, tuan-tuan. Faja'alah Nabi SAW sadaqatan. Nabi telah mengambil harta-harta yang diberikan oleh Mukhairib ini, dan Nabi jadikan ia sedekah untuk keperluan umat Islam. Nabi tidak ambil untuk keperluan peribadi baginda SAW sendiri. Qala Umar bin Syabah fi akhbaril Madinah haddathana Muhammad bin Ali haddathana Abu Aziz bin Imran an Abdullah bin Ja'far bin Iswar an Abi Aun an Abi Syahab qala kanat sadaqatu Rasulillah SAW amwalan li Mukhairib. Berkata para sahabat, kebanyakan sedekah yang Nabi miliki selepas itu, harta-harta yang Nabi ada, Nabi berikan semuanya kepada orang yang memerlukan, datang sumbernya daripada harta-harta peninggalan Mukhairib. Subhanallah, masya-Allah, tabarak wa taala. Rahimakallah rahmatan wasi'ah wa radhiyanka ya sahabi jalil. Semoga Allah merahmatimu, menempatkan kau di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi Mukhairib. Jadi ini kisah tentang seorang sahabat yang berasal daripada keturunan Yahudi, daripada keturunan Bani Israel, yang melihat kebenaran Nabi dan menyertai umat Islam dalam perang Uhud. Padahal tuan-tuan yang dimiliki Islam, dia memiliki harta yang banyak, dia orang alim, dia menyedari kebenaran, tetap kebenaran perlu diikuti, wajib untuk diikuti, wajib untuk disokong, dan dia menyertai Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang lain, sehingga matilah dia mati syahid sebelum sempat sembahyang lagi, tuan-tuan. Baik, kita kembali kepada diskusi tentang perbuatan syirik kepada Allah. Sebenarnya agama ni, Islam ni, tuan-tuan, dia satu fitrah. Kerana fitrah ni berarti dia asal kepada kejadian. Dia daripada bersama dengan kelahiran. Gifted, tuan-tuan. Dia satu benda yang Allah berikan kepada kita, built in sejak awal lagi, bahawa orang ini dalam hatinya ada jati dirinya, kecenderungannya, kesedarannya, naluri kemanusiaannya mestilah Islam, tuan-tuan. Kerana kalau kita perhatikan, inna dina indallahi al-islam, semuanya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Kalau kita bandingkan dengan fahaman-fahaman manusia yang daripada ini, sebagai contohnya komunisme, komunis. Ya, komunis ni memilih fahaman yang akhirnya menjadikannya macam agama.
tapi ia tak sesuai dengan fitrah. Sebab itu komunis hancur. Komunis yang ada di China pada hari ini pun terpaksa mengambil banyak idea daripada kapitalis untuk memberikan kepadanya satu nafas baru dalam kehidupan. Penerimaan orang ramai, kalau tak tentu ditolak orang, tuan-tuan. Tentu akan berkubur dinasti komunis yang ada di China itu. Mereka terpaksa menyesuaikan diri, buat macam-macam perubahan. Kalau mereka tidak buat, tentu mereka akan gagal. Menunjukkan bahawa komunis ini memang benda yang berlawanan dengan Islam, tuan-tuan. Jadi kalau kita bandingkan, lihat ya. Jadi Islam ni menghatikan manusia dari berbagai-bagai aspek, sedangkan komunis mengabaikan rohani manusia. Siapa dia yang pernah bincang buku Ego, Super Ego, IT? Siapa dia IT ni saya? Sigmund Freud. Yang kemudian disokong oleh dua orang anak muridnya, Jung dan juga Adler, yang menceritakan bagaimana penilaian kepada manusia ini berasaskan kepada pleasure, kepada hidup ini mendapat keseronokan semata-mata. Sebab daripada seseorang bayi itu lahir lagi, dia mempunyai nafsu seksual, kata Sigmund Freud ni, tuan-tuan. Kalau seorang budak perempuan ke budak lelaki ke, kalau budak lelaki dia jealous pada ayahnya sendiri, maka dia pun apa nak sebut, pasti tak tergamak lah, tuan-tuan. Kefahaman-kefahaman yang karut-marut ini adalah berasaskan kepada manusia mentafsirkan fenomena kehidupan berpandu pada nafsu syahwat dia. Tulis Muhammad Qutb dalam buku beliau bertajuk Ilmu Nafsi Al-Bashariyah, tentang bagaimana kepentingan kita untuk menyelami keperluan manusiawi ini yang berasaskan kepada fitrah. Kerana kalau kita perhatikan, Allah menjadikan kehidupan ini berasaskan kepada pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan berarti itu bukan saja kepada kejadian lelaki perempuan, malahan takut lawannya berani, harap dengan ar-raja' wal khawf. Kemudian ada macam-macam lagi keyakinan pada satu benda, ketamakan dan kezuhudan, ada benda-benda yang bersifat kemanusiaan itu, tuan-tuan di mulia kawasan. 8 aspek yang dibincang oleh Muhammad Qutb untuk menjelaskan, menafikan kebenaran dakwaan Sigmund Freud itu dengan sekolah pemikirannya, psikologinya yang berasaskan kepada hawa nafsu dan syahwat itu. Jadi kalau kita perhatikan, tuan-tuan, ini dia Islam yang sebenarnya. Jadi Islam mewujudkan kesaksian antara seluruh manusia, sedangkan komunis ini sebagai contohnya mengajar kena adanya pertarungan antara kelas mutlak, antara manusia, siapa berusaha lebih pun dapat sama dengan orang lain. Kalau kapitalis pula mengizinkan pemilikan harta melampau-lampau sehingga yang miskin terus miskin. Maka itulah sebabnya Islam ini kalau kita lihat merupakan penyelesaian kepada masalah yang berlaku pada hari ini. Kapitalis di barat pun sudah hampir-hampir give up melihat kepada sistem taxing yang berada, sebagai contohnya antara orang paling kaya di Spain yang buat kenyataan awal tahun lalu ketika melihat ekonomi negara tumbang. Sebelum adanya COVID lagi, ekonomi dunia sudah pun berada di ambang kehancuran. Lalu beliau berkata, sistem apakah ini? Kami bekerja pagi petang siang malam, tak ada siapa nak bantu. Bila dah kaya kena keluarkan tax berpuluh-puluh persen, 30-40% kalau negara-negara macam Spain, macam Perancis, macam UK, mungkin lebih daripada itu. Sedangkan kita bekerja susah payah, semua benda kita kena tanggung. Bank-bank ni semua datang lepas melihat kita berjaya, kata beliau. Saya lupa namanya siapa, bilionaire besar dunia lah, tuan-tuan. Dia sebaris dengan pemilik syarikat perabot IKEA, Zara, saya lupa apa namanya. Ya, tapi yang pentingnya beliau berkata, akhirnya solusi kepada masalah-masalah dunia pada hari ini adalah kembali kepada agama yang diasaskan oleh Muhammad, fitrah. Tengok adilnya Islam, dia berkata. Bila orang bekerja, nilai yang dikeluarkan untuk dikembalikan semula kepada orang yang memerlukan, namanya zakat, itu cuma 2.5% sahaja. Artinya kalau orang berniaga bilion-bilion, tuan-tuan, 1 bilion, mula-mula kita berniaga, kalau kita dapat keuntungan 100 ribu, nak keluar 2.5 ribu, tak ada masalah, tuan-tuan. Ini saya nak ajak tuan-tuan berfikir sekejaplah tentang kebenaran Islam. Kenapa orang masih pilih syirik kepada Allah SWT? Semua ada jawapan, tuan-tuan. Nanti ada peluang nanti kita diskusikan buku bertajuk Islam Agama Sempurna oleh Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, Datuk Dr. Abdul Basit. Yang ceritakan semua ada penjelasannya, sudut perkahwinannya, pemilikan hartanya, perniagaannya. Semua Islam punya rekod 1400 tahun untuk menjelaskan sebarang masalah yang ditimbulkan, yang ditanyakan, tuan-tuan. Jadi kalau kita perhatikan, bagaimana orang berniaga 100 ribu keluar zakat 2.5% baru 2,500. Bagaimana kalau perniagaannya meningkat jadi 1 juta? Dia kena keluar 25 ribu, betul? Kalau perniagaannya naik 10 juta, 250 ribu. Kalau dia berniaga jadi 100 juta,
2.5 juta. Besar tak tuan-tuan 2.5 juta ni? Besar. Besar. Ini kalau ikut zakat. Tapi kalau ikut sistem kapitalis yang ada pada hari ini, lagi banyak tax yang tuan-tuan, yang 2.5% ini pun dah kira besar. Tapi kalau kena sampai 30%, 40%, itu sebab orang terpaksa buat manipulation itu, manipulate ini, ada 2-3 account dah jadi berbohong pula tuan-tuan. Ini saya ada pihak-pihak konsultan yang berkemahiran dan skillful pula, yang expert kena bantu pula macam mana nak manipulate, nak elak itu, nak elak ini. Kalau ikut tax planning, tak apalah, itu dibenarkan. Buka syarikat baru ke apa, jual bentuk expenses yang diperkemaskan ke, itu tak apa. Tapi kalau menipu, maka kita menjerumuskan manusia kepada satu amalan tidak beretika. Sedangkan Islam memberikan penyelesaian kepada masalah yang berlaku itu secara tuntas, tuan-tuan. Baik, kembali kita kepada diskusi tentang syirik ini tadi. Telah dijelaskan bagaimana buatan syirik ini merupakan satu benda yang sangat berat. Kalau kita umpamakan macam seseorang itu punya penyebatan banyak, pengorbanan, perjuangannya, sumbangannya kepada negara sekalipun, tapi tiba-tiba dibuat satu benda yang benar-benar bercanggah dengan rukun negara, dengan dasar pijak sesebuah negara itu, maka tentulah dia tidak dimaafkan. Macam usaha untuk menggulingkan, untuk menyebarkan fitnah, terbukti pula, maka tentulah silap sebulan kerakyatannya pun dirampas, mungkin dibuang ke tempat-tempat lain, dirampas kerakyatannya. Jadi begitu juga kalau nak dibandingkan, untuk kita mudah faham, orang ni punya banyak kebaikan tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka ia satu jalan yang sangat sukar untuk mendapatkan ampunan sebenarnya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kata Imam Mutawalli Syari, walidzalika najid anna musyrikin ala ahdi Rasulillah yaquluna anil asnama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa walau qalu la nazbahu lahum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa mathalan lakana min al-ja'iz an yadkhulu fi ibadatillah walakinahum yuthbituna al-ibadah lil asnam لذلك لا مفر من دخولهم في الشرك ويقول سيدنا إبراهيم في الأصنام فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. Maksud kata-kata ini, kalau kita kaji ayat-ayat yang menceritakan tentang tindakan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga telah kita bincangkan dalam surah Zumar yang lalu ayat yang ketiga, orang-orang musyrikin ini berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, kami menyembah patung berhala-berhala yang kau lihat ni, asnam dan juga authan yang kau lihat ini. Kami menyembah, bukan menyembah mereka, kami menyembah Allah juga, cuma menggunakan mereka ni sebagai perantaraan. Maklumlah kami melakukan dosa dengan perkara ini, kami malu nak directly dengan Allah, kami perlu perantaraan. Kata Imam Mutawalli Syarawi, kalau seseorang mereka berkata, kami menyembelih binatang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelihnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan satu benda yang diterima dalam Islam. Tapi mereka tak kata begitu. Kami menyembah patung-patung ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi terang-terangan di sini yang dimaksudkan perbuatan itu syirik kepada Allah SWT, dan itu sebabnya mereka dihukum sebagai musyrikun bila mereka menyekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Baik, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Dan saya nak wasiatkan kepada tuan-tuan pada malam ni, antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara yang paling banyak baginda bacakan, utamanya pada ketika tahajud, ya, ketika waktu malam kita bangkit untuk berdoa kepada Allah, amalkan doa ni tuan-tuan. Doa pada muka surat 42 surah kitab Azkarul Azkar. Kitab Azkarul Azkar ni antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal malik لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, engkaulah yang merupakan raja yang paling agung, tiada Tuhan melainkan engkau, engkaulah Tuhanku sedangkan aku hanyalah hamba-Mu. Aku menzalimi diriku dengan banyak kezaliman, aku mengakui, mengiktiraf dosa-dosaku yang mana dosa-dosaku ini telah engkau tutup supaya tak dilihat orang. Ampunilah aku semuanya wahai Tuhan, sungguhnya tiada yang layak mengampunkan aku melainkan kau.
Jadi ini merupakan satu doa Nabi kita salam. Maklumlah dalam kehidupan ni kita melakukan kesilapan. Bila kita baca kisah Mukhairik ni, ya, bila kita hayati, masya Allah, hebatnya orang macam Mukhairik. Mukhairik An-Nadhiri ni, An-Nadhiri, beliau merupakan seorang Yahudi yang melihat kebenaran Islam, masuk Islam bersama Nabi, terus pergi berjihad di medan Uhud, lalu mati syahid. Kita tak ada peluang lah macam tu, tuan-tuan. Tapi hari-hari yang Allah berikan merupakan amanah. Kesihatan yang Allah berikan merupakan amanah. Kewangan yang Allah berikan merupakan amanah. Jadikan ia jalan untuk mentaati Allah SWT. Akhirnya bila kita baca kisah Mukhairik An-Nadhiri ni, tuan-tuan, disebutkan dalam hadis, kata Ibnu Hajar Asqalani, Nabi SAW telah pun menyatakan, memuji Mukhairik ini dengan berkata, Mukhairik sabiku Yahud, wa Salman sabiku Faris, wa Bilal sabikul Habasyah. Nabi telah bersabda, aku ini ana sabiqul Arab, aku ini adalah orang yang mula-mula di kalangan orang Arab masuk syurga. Mukhairik ini adalah orang yang mula-mula masuk syurga di kalangan kaum Yahudi, Bani Israel. Salman adalah orang yang pertama masuk syurga di kalangan kaum Parsi. Dan Bilal merupakan orang yang pertama yang mendahului sekalian orang masuk syurga di kalangan orang-orang Afrika. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, inilah kelebihan sahabat ini yang mengenali Allah, memahami Islam dan tidak teragak-agak untuk mengorbankan dirinya demi Islam. Dan walaupun sebelum itu beliau di kalangan ahli kitab yang sangat dekat dengan Islam, cuma mereka tidak mempersiapkan kepentingan-kepentingan dunia yang tertentu, dan sebahagian daripada mereka sanggup bersekongkol dengan puak musyrikin. Tapi si Mukhairik ini memilih untuk bersama dengan Allah dan Rasulnya, dan beliau telah mewakafkan 7 tanahnya yang hebat-hebat dan mewah-mewah, strategik-strategik itu untuk Islam tanpa sedikit pun teragak-agak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Demikianlah fitrah yang begitu kuat dalam hatinya, demikianlah keinginan yang berkuat-kuat dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemanisan iman seperti itu, tuan-tuan, dan selamatkan kita daripada murtad, selamatkan kita daripada syirik. Semalam saya dah ingatkan tuan-tuan kepentingan untuk berdoa dengan doa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus, dan kesempatan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki syurga yang sangat tinggi. Setakat ini saja tuan-tuan, tolongan kita cuma satu ayat saja pada malam ini. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa, andai anak tuan-tuan yang ada di rumah tak ada pengisian, dapatkan buku-buku di Telaga Biru, rajin-rajinlah untuk menziarahi www.telagabiru.com.my. Berbagai-bagai buku penerbitan, buku-buku latihan, latihan topikal, peperiksaan dan sebagainya yang telah kami hasilkan. Sokongan tuan-tuan sangat bermakna untuk Telaga Biru, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kekuatan. Jangan lupa war-warkan cikgu-cikgu sekalian, ya, ibu bapa, dapatkanlah buku-buku bagai-bagai genre, bagai-bagai disiplin. Ada sains, maths, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, banyak pendidikan Islam, dapatkan kepada kami, ya, di telagabiru.com.my, www.telagabiru.com.my, ya. Demikian juga tuan-tuan, bagi tuan yang minat untuk melakukan akikah, maklumlah musim sekarang tak mudah untuk kita berhimpun. Kami boleh mewakili tuan-tuan untuk melakukannya di negara-negara seperti Yaman, seperti Syria, seperti Mekah, seperti mana lagi, Afrika. Kami ada kontak yang baik di sana dan mereka sangat memerlukan makanan, terutamanya Yaman dan juga Syria, ya, dan juga di bumi Mekah Al-Mukarramah. Kami melakukan ibadah akikah untuk tuan-tuan, untuk anak-anak tuan-tuan. Anda yang belum melakukan akikah, boleh lakukan untuk dirinya sendiri, insyaAllah. Nanti musim Raya Haji, jangan lupa kami turut melakukan ibadah korban di negara-negara tersebut. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Kita akhiri kuliah pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Zalamna anfusana wa atarafna bizunubina, faghfir lana dhunubana jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا عزبا إلا زوجته ولا عاقبا إلا أنجبتنا ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم بسيطة تنتوان harap tuan-tuan komen, like, share video ini ke seramai orang yang terkenal. Moga-moga padanya ada kebaikan-kebaikan. Dan tuan-tuan pun boleh follow YouTube channel Ustaz Zahazan Official TV. Alhamdulillah pada malam ni sahabat saya Tuan Haji Kebal, ya, anak buah saya dapat bantu bersama-sama supaya dapat diadakan di YouTube sama-sama. Tuan-tuan boleh subscribe, ya, Ustaz Zahazan Official TV. Jadi setakat ni saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.